lokasi perahu pertama ini yang kami tangkap adalah bahwa tempat ini terasa dinamis. Kita coba juga dengan melakukan pendekatan budaya. Kalau nuwun gitu kan kita juga jadi merasa paling nggak diperhatikan. Menghargai ketika mereka dimanusiawikan. Kalau orang Jawa bilang diwongke itu loh, Pak. Yang jelas mereka juga terbuka, kami juga terbuka gitu. Kita mencoba untuk mendengarkan dulu, untuk melengkapi dan lebih bisa bersinergi dengan tetangga dan lingkungan. Supaya hotel berjalan tapi masyarakat lingkungan juga bisa berjalan. Masyarakat kami itu sangat antusias mendukung perjalanannya ini. Hotel itu kan multiple efeknya tinggi, Pak. Transportasinya kena, souvenir kena, makan kena, becak kena, dan itu kan rakyat kecil semua bisa kena. Manfaat dalam arti bisa memberdayakan masyarakat sekitar terutama. Mengangkat ekonomi warga juga gitu nih. Mengajak peran serta masyarakat dalam proses pembangunan hotel ini dan nantinya ke depan. Jadi tidak hanya mengambil cok terus dimanfaatkan, tapi mereka juga harus menanam, memberi manfaat kepada bumi lagi. Bumi dalam hal ini ya lingkungan sekitar juga. Jadi dengan adanya Green House itu kelak di kemudian hari akan membawa imbas yang sangat positif pada masyarakat kami.